Untuk kupasan kali ini, lampu depan ya, motor mobil versi Taito ya, M02E. Untuk tipe ini 6cc ya, 6cc. Lalu untuk besaran bot sekitar 35 ya, 35 watt. Ini untuk driver lightnya 35 watt, bisa AC DC 12 volt sampai 85 volt ya. Lalu untuk kipas pendingin ada di belakang, untuk tipe 6cc ya. Ada 3 kabel putih, biru, hijau ya. Hijau negatif atau massa, untuk putihnya low, untuk birunya high. Nanti untuk bentuk seperti ini, bawaan soket H6. Ada juga nanti dapat yang versi H4 tapir. Tes selanjutnya ini akan saya coba untuk tes cahaya dan sorot ya. Sudah terpasang ya untuk yang versi 6cc ya. Ini akan saya coba untuk low. Nah, ini untuk low ya. Untuk low, untuk hasil cahaya, karena bertipe 6cc ya, jadi menyebar. Untuk warna putih agak kekuningan sedikit ya. Lalu untuk cahaya juga sangat terang dan bagus ya. Ini untuk yang low atau dekat ya. Nanti untuk hasilnya seperti ini. Untuk kipas juga menyala. Lalu yang ini untuk high ya, untuk high atau jauh. Untuk high itu lebih lebar lagi dan lebih menyebar ya. Nah, seperti ini. Ini contoh ya, contoh untuk hasil high atau jauhnya. Jadi untuk high-nya itu lebih terang dibandingkan dengan yang low ya. Nah, seperti ini untuk low ya. Tes selanjutnya akan saya coba untuk posisi agak gelap. Tes untuk keadaan agak gelap ya. Yang ini untuk low ya. Nah, untuk hasilnya sangat bagus ya dan terang. Bagi yang suka tipe nyebar atau menyebar, ini cocok ya. Ini untuk low atau dekat ya. Lalu yang ini untuk high atau jauh. Nah, inilah untuk hasil cahaya Taito versi 6cc. Sekali lagi, yang ini untuk low, untuk low. Nah, ini untuk low. Lalu yang ini untuk high. Akan saya coba untuk posisi di luar ya. Untuk yang pertama low. Nah, ini untuk hasil low ya. Untuk hasil low. Nah, seperti ini ya. Jadi menyebar ya untuk 6cc. Ini untuk versi low atau dekat ya. Nah, untuk hasil sangat terang ya. Lalu yang ini untuk high. Nah, untuk high itu lebih terang dan lebih lebar lagi untuk penyebaran di cahaya di kanan dan kiri. Yang ini untuk low atau dekat. Nah, seperti ini. Ini untuk low ya, untuk low atau dekat. Lalu yang ini untuk high atau jauh. Nah, inilah untuk hasil Taito 6cc. Itu tadi ya untuk tes cahaya dan sorot ya untuk lampu Taito ya versi M02E. Untuk 6cc nanti bertipe menyebar ya, karena untuk 3cc dan 6cc perbedaannya hanya di bentuk sorot, serta untuk wattnya juga berbeda. Untuk mendapatkan lampu ini sangat gampang, tinggal ketik saja Taito M02E. Itulah untuk kupasan, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam rambut jegrak.